Oke, selamat berjumpa kembali ya di channel kita Bengkel Felix Service. Yaitu di mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan modif lampu ya, Vixen PNP. Di mana pada sebelumnya memang sudah menggunakan saklar on off ya untuk mematikan lampu depan. Cuma satu ada permintaan abang ini di mana dia perlu kita lampu langsung, kita langsung bisa gunakan. Kendala jalan dia tetap bisa menggunakan lampu tembak ya, lampu dimnya. Jadi karena ini memang sudah digunakan dengan menggunakan pemutus dari massal ataupun badannya, yang biasanya di mana biasanya kalau Yamaha pada umumnya menggunakan itu massalnya warna hitam ya. Jadi kemungkinan besar jadi yang digunakan gunakan untuk mematikan lampu itu dipotong pada ini pada warna hitam ataupun masalnya. Oke, akan kita periksa dan kita akan buka. Oke, langsung kita ketik api ya. Oke. Fittingnya dicabut bang, bisa? Sebelum pemasangan apanya, saklar tadi kita lepas dulu soal apanya ini, songketnya, supaya mempermudah pemasangan. Oke, langsung kita buka proses pengelapannya. Jadi seperti yang nampak ya, ini sangat jelas sekali memang dia menggunakan pemotongan pada massa ya. Jadi nanti kita akan ganti nanti, di mana sesuai dengan permintaan konsumen kita, dia pengen lampu pendeknya mati, nanti tombol dimnya ketika jalan tetap berfungsi. Jadi kita nanti tinggal memutuskan warna biru, jadi hitamnya kita sambung balik ya. Baru nanti warna hijaunya kita potong. Jadi itulah dia sebagai saklar pemutus lampunya. Oke, ini udah kita sambung ya. Nah, kita akan lakban supaya menghindari daripada kontak badan. Jadi Bang Naga ini adalah salah satu penggemar bengkel kita ya. Oke. Bengkel. Bang Naga dari mana tuh? Jadi langsung apa nih? Pasang sendiri langsung praktek di bengkel kita nih, Bengkel Felix Service. Langsung sama owner pemilik apa Vixen PNP. Oke, Bang Naga. Oke, setelah siap kita tadi lakban ya, ini tadi masalnya itu, masalnya tadi langsung kita potong apanya, warna hijaunya ya. Hijau ya, potong. Memang kalau di kampung kami kayak ginilah, memang jarang menggunakan gunting ya. Ini adalah salah satu ciri khas orang Medan ya. Nah, inilah dia. Dan biasanya pun mau juga men, salah satu ciri khas daripada orang Medan. Jadi setelah siap kita kopek wire-nya ataupun kabelnya, sekarang kita langsung sambung ya dari saklar yang lamanya. Oke. Sama aja. Ya sama aja ya. Mana aja dipakai sama aja, yang penting dia sebagai kunci saklar itu adalah pemutus arus ya. Oke, langsung lakban bang. Siap di laban, langsung kita rapikan semua ya. Oke. Oke, setelah siap kita laban, langsung pasang ya. Oke, setelah siap kita pasang,
saklar on off-nya tadi. Sekarang kita langsung pasang soket-soket lampunya ya, biar kita tes apakah hasilnya sesuai dengan permintaan daripada abang ini. Oke, kita langsung hidupkan kunci kontaknya. Oke, langsung kita starter. Langsung kita tes ya, ini udah hidup. Kita coba matikan dari apa ya, saklar on off-nya. Mati, matikan. Kita hidupkan saklar on off-nya, hidup. Baru kita langsung matikan saklar on off-nya. Kita langsung tes dari tombol dim tadi. Kita lihat, ini tombol dimnya udah berfungsi dengan bagus ya, sesuai dengan permintaan konsumen kita. Tapi tetap lampunya, lampu besarnya mati. Nah, ini dia, kita tes lampu panjangnya langsung hidup. Jadi demikianlah video kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam sukses, salam kuku hitam, salam sehat. Terima kasih banyak.